Jadi kelinci rex carpet ini adalah ini ya, jenis kelinci hias yang sangat digemari ya. Terus untuk pemeliharaannya relatif mudah rekan-rekan sekalian. Ya, kayak pakannya sendiri bisa diambilkan dari sekitar kita ya. Ini contoh yang di depan nyata saja, itu kita itu dikasih pakan ini ya. Adalah daun pepaya ya, daun pepaya yang kering ya, bukan yang hijau ya. Daun pepaya yang kering dia sangat suka ya. Daun pepaya yang kering, terus batangnya juga. Kalau batangnya agak udah layu ya, kita potong-potong ya. Ini sangat senang ini kelinci rex carpetnya untuk makan jenis ini tersebut. Terus jangan lupa guys, minumnya ya, minumnya harus diperhatikan ya, karena kayak kita manusia ini minumnya juga harus sesuai dengan standar kesehatan kelinci ya. Ini sudah disiapkan ya untuk tempat minumnya. Kita lihat kelincinya lagi minum guys. Terus yang penting sekali rekan-rekan sekalian, tempat kandangnya itu harus higienis ya, harus higienis, harus sering dibersihkan, dan konstruksi kandangnya juga harus bagus ya. Seperti di sini kandangnya ini dari besi ya, besi kecil. Terus untuk tempat kotorannya di bawah, kita lihat. Jadi di bawah, jadi kelincinya nggak langsung bercampur dengan kotoran karena ada istilahnya sekatnya ya di atas itu. Jadi jatuh ke bawah. Jadi kakinya tuh di atas ya, di atas sekatnya itu. Kalau untuk pakannya kita bisa ambil sekitar kita aja nih guys ya. Banyak yang kelinci mau ya, kayak ini daun pandan ya, kita lihat. Nah ini daun pandan juga suka dia ya, ini sudah banyak dimakani, kita lihat bekas-bekasnya ini. Jadi daun pandan, terus rumput ya, pastinya rumput juga. Kalau ada wortel itu sudah makanan kesukaannya kelinci ya, wortel, kangkung, bayam, bahkan ini aja itu pepaya ya, daun pepaya yang sudah kering atau sudah layu bisa kita ambil untuk pakan kelinci rex carpet kita. Jadi mudah pemeliharaan, perawatannya, dan juga bisa untuk hiburan ya, apalagi di masa pandemi corona ya. Kita lihat kelucuannya coba. Oke, selamat menikmati. Ini buktinya ya, pakannya mau nih, daun pepaya kering.
rakus sekali dia. Kita lihat keunikannya. Diserang ini.